Halo teman Hunter, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, hari ini kita mau apa? Mau review nasi goreng. Itu nasi gorengnya enak banget bagi kita. Pokoknya teman Hunter ikutin kegiatan kita beli nasi goreng. Terus nanti kita akan share tempatnya di mana dan enak banget. Jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini di like, share, and comment kalau kalian suka. Share sebanyak mungkin ya. Jangan lupa di share sebanyak mungkin ke teman, saudara, keluarga dimanapun. Pokoknya kalau memang konten kita ini bagus, terus menginspirasi, memberikan informasi untuk teman-teman Hunter dimanapun berada, di share sebanyak mungkin. Pokoknya stay tune, ikutin kegiatan kita. Jualan di gerobak. Nah, ini padenya lagi rame ya teman Hunter. Nah, ini dia nasi gorengnya itu dia berjualan di gerobak di pinggir jalan sendiri dan seperti biasa di seberang perumahan Bukit Permai dan di seberang perumahan Cibubur Villa 3. Nah, padenya di sini nih. Kita lagi antri yang ketujuh nih teman Hunter. Jadi padenya nih buka dari jam 6. Pokoknya ini lagi pesanan orang, pesanan kita belum dibuat karena kita pesan nasi goreng. Dan ini padenya pesanan mie goreng ya teman-teman. Lagi rame padenya. Akhirnya teman-teman setelah nunggu ada kali setengah jam lebih. Baru sekarang giliran kita. Oke, nah ini gerobak cabangnya. Nah, giliran kita teman-teman. Sekarang punya kita ya bang. Yoi. Bang, jualan ada berapa lama, Bang? Ada 15. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Tuh, abangnya sudah berjualan 15 tahun. Dan di sini buka dari jam berapa sampai berapa, Bang? Dari jam 7 sampai 12. Sampai jam 12. Kalau ke sini jangan itu ya, teman Hunter, nggak usah khawatir, pasti enak, tapi ngantri, harus sabar. Antrinya panjang ini aja aku kita udah nunggu setengah jam lebih kayaknya. Nah ya lihat nih yang uniknya tuh pakai sapunya. Oke. Jadi penggorengannya selalu bersih. Eh teman-teman. Ada 8 lagi. Itu antrian ada 8 orang lagi teman-teman. Saat kita tuh ada 8 orang lagi. Satu orang itu belum tentu pesannya satu. Iya. Ada yang 5. Tadi aja satu orang sekitar ada 10 bungkus ya. Lebih ya. Iya. 20 tadi. Lihat ya. 3 porsi, 4 porsi. So, 3 porsi, 4 porsi. Bawang putih. Bukan unta ya isi ayam. Mantap. Oke buat teman Hunter kalau yang mau beli jangan lupa dia ada di Jalan Jambore depan perumahan Villa Cibubur 3 ya bang ya ini kan? Cibubur Villa 3. Cibubur. Ini kita sedang. Sedang aja. Tuh. Cabenya kalian bisa request ya tingkat pedasannya. Kita sedang. Pedas. Pesan satu, kenapa? Karena satu aja udah banyak banget nasi mah. Kemarin aja kita makan berdua. Ordinya jumbo ya bang. Ini nasi gorengnya harganya berapa ini bang?
18.000 doang. Tuh 18.000 doang tapi udah bisa makan berdua atau bertiga kalau yang bawa. Buset banyak. 18.000 tapi ya, rasanya sumpah deh. Nanti akan ada kan pas kita makan, enggak bohong deh. Rame teman antar. Jadi teman antar kalau mau ke sini siap-siap ngantri. Siapin aja lah setengah jam waktu kalian di sini. Tuh, udah datang lagi ya. Jam. Ini mana Bang? Ngantri. Jam di mana? Terus ya Bang ya. Amin. Enggak pakai kerupuk ya? Enggak, iya, enggak apa-apa. Tidak tiga. Oke. Okay. Makasih ya Bang ya. Biar Kak. Aduh, rame ya teman-teman. Antri. Harus sabar. Itu masih banyak antri, oke? Okay, nanti. Ya. Mari kita coba. Makasih ya Bang. Okay. Baiklah, kita sudah sampai di rumah, lihat teman antar. Ya kan? Iya kan? Nih. Jumbo, Mak. Jumbo. Ini agar harga 18.000 oke sih. Untuk 2 orang. Bisa 3 orang juga kalau yang makan anak kecil. Tuang-tuangin aja ke nasi, ke piringnya dah. Enggak di sini. Kalau ke nasi, ke piring berceceran. Yang abangnya aja piringnya penuh ya. Semalam aja dia makan piring yang lebar tuh. Ya, teman hunter. Biasa teman hunter. Aku tuh gak biasa kalau makan tanpa ada yang dangdutan di mulut. Biasa kriuk-kriuk. Sukro. Ya, meskipun belum di-endorse gak apa-apa. Everything is process, right? Okay. Tonight, we eat fried rice. Gaya, nasi goreng, weh. Iya kan? Tonight, we get a dinner with fried rice and sukro. Let's go. Mari kita coba teman antar. Sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mari kita makan. Kita cobain ya teman antar ya. Tapi aku gak akan makan ini sampai habis di review di konten ya teman antar. Seperti biasa, kita itu hanya mereferensikan suatu produk yang sangat berkualitas. Nah ini sangat berkualitas teman hunter, ini tuh makanan yang enak banget. Porsi gede gini bisa untuk 2 orang. Kalau untuk yang 3 orang yang porsi diet ini cocok juga teman hunter. Kalian bisa request pakai sayuran dan harga satu porsinya ini adalah 18.000. Bagi gue sih murah, karena apa? Karena ini bisa dimakan untuk 2 orang. Oke teman hunter, untuk pokoknya untuk teman hunter ini wajib coba, murah, kita dukung para pelaku UMKM. Bapaknya pelanggannya sudah banyak banget. Jadi teman hunter kalau mau ke sana, misalkan datang jangan jam 7 teng lah, karena bapaknya itu kadang suka ada bookingan. Jadi dia tuh suka ada pesenan gitu. Jadi kalaupun datang ke sana, teman hunter kalau mau jangan pesen tapi ditinggal, tapi ditungguin aja. Karena apa? Karena bapaknya suka lupa karena saking banyaknya gitu. Lebih baik ditungguin aja biar enggak kesalip-salip teman hunter. Oke. Okay? Aku gak mau ngebagus-bagusin atau ngejelek-jelekin suatu produk. Tapi kalau aku orangnya per ya, jujur. Mau enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Nah kebetulan seumur hidup aku baru nemuin nasi goreng yang kayaknya pas banget itu di lidah gua. Karena bumbunya itu berasa semua gitu. Kadang ada yang suka asinnya asin aja gitu yang selalu mencolok. Nah ini gurih, pedes, asin, manis dari kecapnya itu cocok banget, pas gitu ya kan. Enak, pokoknya enak banget. Dan nasinya itu nggak apa ya, nggak lembek gitu. Nasinya itu kayak tuh kepisah gini gitu. Aku lebih suka nasi goreng yang begini. Aku nggak suka nasi goreng yang lembek. Gitu. Pokoknya mantap banget. Overall jangan ditanya. Aku udah lapar banget. Pokoknya teman hunter jangan lupa like, comment, and subscribe. Share sebanyak mungkin biar bapaknya viral, makin tambah banyak pelanggannya. Dan lokasinya di mana? Jalan Jambore depan perumahan
Cibubur Indah 3 tadi kalau enggak salah. Nah. Ya, di depan Cibubur Indah 3 pokoknya, atau enggak seberang perumahan Bukit Permai. Bukit Permai. Jalannya pokoknya. Jalan Jambore. Jalannya Jalan Jambore, pokoknya ada gerobak di pojokan. Enggak ada namanya, pokoknya teman hunter, pokoknya pasti rame di situ ngantri. Jangan lupa, pokoknya wajib jajanin. Mantap banget. Rekomendasi buat teman-teman. Enak banget. Jangan lupa like, di komen, and di subscribe dan share sebanyak mungkin teman hunter. Jangan lupa Dobby Hunter Official DHO bukan PHO. Mari kita makan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.